Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Mengambil maklum situasi COVID-19 di dalam negara menunjukkan peningkatan jumlah kes di beberapa negeri baru-baru ini. Jadi untuk perkembangan semasa di Negeri Sembilan, hari ini bersama-sama dengan saya adalah Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, baik Datuk. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana setakat ini perkembangan situasi semasa COVID-19 di Negeri Sembilan. Okay, kita sedia maklum bahawa ada kes peningkatan COVID-19 di Negeri Sembilan sejak 2 minggu yang lepas. Kita lihat daripada minggu ke-49 ke minggu ke-50 ini ada berlaku peningkatan sebanyak 542 kes COVID-19, di mana pada sebelum ini sekitar 200 lebih. Ini peningkatan sebanyak 300 lebih, dan sehingga minggu ke-49 purata kemasukan kes COVID ke ward adalah kurang daripada 10 kes. Dan tidak ada pesakit yang dimasukkan ke dalam ICU sehingga hari ini. Jadi ini berita baik sedikit, tetapi kita kena mengawal pandemik ini. Datuk Seri, berikutan ada sedikit peningkatan berkenaan kes COVID-19 ini. Jadi mungkin selepas ini Negeri Sembilan akan mengetatkan kembali SOP atau bagaimana, Datuk Seri? Kita belum ada cadangan untuk kita mengetatkan SOP sedia ada. Cuma kita berharap kepada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati, meningkatkan sendiri usaha mereka untuk pastikan bahawa mereka tidak dijangkiti COVID-19 ini. Dengan seperti biasa, kita kena lakukan selalu basuh tangan kita, gunakan sanitizer dan penutup muka jika perlu dengan tempat-tempat awam supaya dia tidak terus meningkat. Dan saya berharap bahawa masyarakat dapat mengingatkan semula ketika situasi COVID yang berlaku tempoh hari supaya mereka sentiasa berhati-hati. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsiannya. Jadi saya kira sekian sahaja cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih.